Ira, ra. Aduh. Ayo, Jam apa lapar dulu, sih, ra. Kak? Tapi ya, Ayo, ra. Istri. Oh ya tidur, istri. Ayo, ra. Udah ngomong, ra. Iya. Tante Ira pamit ya tante. Aduh, mudah-mudahan sukses di sana ya. Iya, sukses di sana. Iya, benar. Mudah-mudahan berhasil ceritanya. Sama ini. Pamit ya, hati-hati Kak Ira. Jadi ya, Om bilang juga sama dia, selesai S1, kalau bisa lanjut S2. Iya, betul. Ada salah satu mata kuliah desain nanti seni rupa itu dikembangkan. Kayaknya enak deh situ. Amin. Dia katanya, kayaknya S2-nya dapat beasiswa. Ya, S3 beasiswa juga. Makanya kalau di dosen bisa beasiswa. Makanya rajin-rajin belajar. Teman Kaira besok yang bareng dari ITB 1 langsung loncat ke S3. Boleh balik nih ceritanya. Kita chatting ya. Gosip-gosip. Gosip terpanas. Gosip ya. Biar apa apa sih namanya, biar cepat selesai. Terus kembali ke Indonesia dengan sehat. Iya, biar berhasil apa sih kita. Dan tidak cepat dapat jodohnya. Iya. Baik-baik jaga diri di sana. Karena di tempat orangnya jauh. Tapi sekarang kan ada. Om pesannya apa Om? Buat Ira? Pesannya biar cepat selesai kembali ke Indonesia. Ya, mudah-mudahan itu sebagai bekal untuk ini lah. Untuk apa ya? Bekal untuk semuanya. Artinya ya untuk belajar lagi, karena ini adalah amanah dan dipercaya untuk melanjutkan studi. Itu sesuai dengan harapan UNJ lah, untuk apa? Mengembangkan ini nanti. Institusi. Itu aja. Berangkatnya hari apa ya? Hari Minggu. Jam? Pesawatnya jam 24.00. 24.00. Udah makan belum? Udah. Gimana? Aduh, jadi ya. Iya, tante. Oke, tante. Iya, apa? Makasih ya, Om. Jauh ditinggal. Thank you ya. Gesitnya jalan 2 tahun ya, paling 2. Nah, Resti, udah. Jangan 2 tahun selesai. Hati-hati. Iya, thank you. Getaknya nanti di Bandung.